Singa dan harimau adalah makhluk yang sangat kuat dan agung, masing-masing dengan kekuatan dan keunikan mereka sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama kita bahas singa. Singa dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Singa jantan dewasa dapat memiliki berat hingga 250 kg dan memiliki otot yang kuat yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan mangsa besar. Yang membedakan singa dengan kucing besar lainnya adalah surainya yang mega. Pesurai singa berfungsi sebagai simbol kekuatan dan dominasi, membuatnya tampak lebih tangguh bagi saingan, dan juga berfungsi melindungi bagian leher saat sedang bertarung. Singa hidup berkelompok, terdiri dari beberapa betina, keturunan mereka, dan beberapa jantan yang dominan. Struktur sosial ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama sebagai sebuah tim saat berburu dan mempertahankan wilayah mereka. Singa memiliki raungan kuat yang dapat didengar dari jarak berkilo-kilometer, yang memiliki fungsi untuk menandai wilayah, mengintimidasi saingan, dan berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Sedikit berbeda dengan singa, harimau merupakan makhluk penyendiri. Hal ini menjadikannya predator yang tangguh. Dalam hal ukuran, harimau adalah yang terbesar dari semua spesies kucing besar. Mereka dapat memiliki berat hingga 300 kg dan memiliki otot yang sangat kuat. Memungkinkan mereka untuk menjatuhkan mangsa besar dengan mudah. Harimau terkenal karena kemampuan berburu dan kelincahannya yang luar biasa. Bulu bergaris oranye dan hitamnya membantu mereka berbaur dengan lingkungan sekitar, membuat mereka hampir tidak terlihat saat sedang mengintai mangsanya. Mereka juga dapat melompat jarak jauh dan bergerak cepat melalui vegetasi yang lebat. Harimau memiliki gigi yang tajam dan cakar yang dapat ditarik seperti kucing, yang memungkinkan mereka untuk memberikan serangan mematikan. Mereka mampu menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri, seperti rusa dan babi hutan. Tidak seperti singa, harimau adalah hewan soliter. Mereka lebih suka berkeliaran dan berburu sendirian, hanya mengandalkan keterampilan dan naluri mereka sendiri. Hal inilah yang membuat harimau lebih unggul dalam hal berburu dibanding singa. Namun tetap singa dan harimau adalah makhluk yang menakjubkan. Mereka adalah apex predator dalam kerajaan hewan. Kekuatan dan keindahan mereka telah memikat manusia sejak dahulu kala. Semoga kedua hewan ini dapat terus lestari dan semakin banyak populasinya di alam liar. Mari kita sama-sama menjaga hutan, baik flora dan faunanya, agar generasi yang akan datang dapat terus menyaksikan kedua hewan menakjubkan ini. Sekian dulu untuk video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Terima kasih banyak yang sudah mampir ke channel ini, dan juga dukungannya.